Masih bersama saya, teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya akan mengulas sedikit tips cara membuat slow start ya buat Pratama arus biasa, supaya KWH 450 itu supaya tidak mudah jelek ya. Kita bisa memotif menggunakan stop kontak yang kita motif menjadi slow start ya. Caranya seperti ini. Ini saya menggunakan resistor kapur ya, 20 watt 47 RJ. Ini fungsinya sebagai peredam ya, sama halnya bohlam lampu peredam ya. Ini langsung kita seri jalur bagian input AC ya. Ini terus untuk menghindari supaya air kapurnya tidak mudah terbakar apabila terkena beban TV ya, kita jumper menggunakan sebuah saklar ya. Jadi apabila TV sudah menyala bisa kita langsungkan, jadi tanpa menggunakan ini lagi dengan mengonkan bagian saklar ya. Sebab slow start itu biasa hanya digunakan untuk start awal ya. Caranya simak terus videonya ya. Saya rakit. Cara ini lebih efisien ya, atau lebih murah. Ini saya rakit dulu. Agak ribet ya, tapi cara ini lebih murah dan efisien. Sudah, ini ya caranya. Air kapur langsung kita seri jalur AC, output langsung ke terminal ya, dan saklar itu fungsinya hanya untuk menjumper daripada kaki resistor ini ya. Nah, coba rakit dulu. Ini penampakan daripada hasil ya, lumayan bagus. Bagus dan efisien. Ini bisa kita gunakan buat listrik yang kuatnya rendah ya. Kita gunakan. Sebentar, saya pasang bagian jalur stop kontak ya. Cek AC-nya. Ini tak ingin. Saya 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 tak ingin.
teknik ya, supaya kalian semua bisa memahami. Atau apabila kurang paham, bisa kalian tinggalkan komentar di bawah ya. Mohon maaf ya, saya posting biasanya barang-barang kecil seperti AC, kulkas dan lain sebagainya. Jarang saya bisa membuat tutorial ya. Saya tutup kembali. Tempatnya agak ramai ya. Tempat benar-benar kita lakukan uji coba ya. Ini saya colokan jalur listrik. Sudah menyala ya, lampunya sudah menyala. Saya cek menggunakan AVO. Skala AC 220 ya. Sudah menyala ya, pas 220, kurang sedikit. Coba tanpa melalui ini ada berapa? Coba ini sudah menyala ya, efisien dan murah, ekonomis. Sol setar buatan sendiri. Sebenarnya isi daripada resistor ini hanya sebuah apa namanya, kawat nikel ini. Kawat nikel ini isinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.